Eta teh di ieu. Ke 10 Muharram dan menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. Kan buburnya merah putih ya, dari beda dari ada yang lain ya. Bubur Suro ini bisa dijelaskan enggak teh? Iya, kalau bubur merah itu kita dalam rangka menyambut RI yang ke-77, Kemerdekaan RI yang ke-77. Jadi lambangnya merah putih. Oh gitu. Ya. Didominasi merah putih ya. Dengan ya. Pembuatan bubur Suro ini yang merah putih ini ya, lambangan merah putih ini. Harapannya ke depan seperti apa sih dari warga masyarakat Indonesia ini? Kita berharap agar perekonomian kita semakin inilah baik, supaya sembako-sembako cepat turun harganya. Murah-murah ya. Murah-murah.